Kami ingin membangun daerah, tetapi bangunan yang tumbuh bisa bersenyawa dan merangkul alam untuk menjaga agar ekosistem kami tetap terjaga. Inspirasinya adalah perpaduan antara modernitas dan lokalitas. Saya percaya bahwa Banyuwangi ini mempunyai suatu histori yang panjang, mempunyai sejarah dan kebudayaan yang baik yang bisa menjadikan inspirasi. Selain bentuknya itu shape-nya semacam twisted dari bentuk atap posing, tetapi juga sebetulnya dengan prinsip yang sama saya memasukkan cahaya matahari dari atas seperti tadi dari atap rumah housing yang asli. Bahan material dari atap tersebut biasanya bahan material itu terdiri dari genteng, tetapi saya membuat twisted suatu inovasi, yaitu atapnya dibuat dari rumput dan ujung atapnya dari kayu, sehingga bangunan ini sebetulnya kadang kelihatan bahwa dia distinctive, tapi kadangkala dia memang kayak tenggelam karena atapnya rumput, jadi menjadi blended sama lingkungan. Ini ada beberapa kali mahkota, ini yang beberapa lancip-lancip ini yang dilihat atap itu adalah seperti bagian dari atap udeng topi Banyuwangi. Jadi demikian supaya bagaimana saya menyambung antara historical dan lingkungan ke dalam airport ini. Kemudian kita masuk ke bandara. Kalau kita di bandara lain, kita masuk kayak masuk ke area ruang yang tertutup. Tapi kalau di sini nggak beda. Kita masuk areanya yang terbuka. Kemudian kita disambut dengan pemandangan hijaunya sawah. Jadi nggak terasa jet lag-nya sih. Karena bagi saya sustainable building itu bukan hanya hijau, hemat energi, tapi juga bisa menampung budaya masyarakat ketika ada di kawasan itu. Banyuwangi International Airport. Andra Matin. Ipuk Fistian Dani Anas. And His Excellency Abdullah Azwar Anas.